Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video di Taman Sicu ya rekan-rekan. Kali ini tepatnya tanggal 3 bulan Februari tahun 2022. Ini posisi di Taman Sicu Changhua. Gak jauh dari tempat saya bekerja, ini tepatnya di belakang pabrik tempat saya bekerja. Ini juga di sini ada mobil yang dibuat seperti di film-film Transformer. Ini seperti ini ya rekan-rekan. Ini di sebelah sana itu banyak sekali pengunjungnya, pada tahun ini lumayan banyak. Langsung aja nanti kita akan masuk ke dalam sana ya rekan-rekan ya, seperti apa dalamnya itu. Jadi di taman sini juga menyediakan transportasi. Itu ada 3 mobil bus yang akan mengangkut penumpang ya. Nah, sebelah sini adalah parkiran motor dan mobil. Arah kemana, Mas? Solo. Peh. Yo, get tiba naik mobil lagi buringin lagi. Nah, ini mobilnya ada lagi, datang lagi. Arah Solo. Melebur langsung. Heri. Ini banyak sekali ya rekan-rekan pengunjungnya seperti ini. Nah, ini bagian nampak depan gerbang masuk ke taman. Ini tulisannya Sicu Garden. Nah, itu di depan ya gerbang masuk. Welcome to Changhua Festival. Ini yang akan masuk diharuskan mewajibkan kode barcode. Seperti ini ya. Nah, ini kita akan masuk tuh pengunjungnya sebagian pada keluar. Ini harus menyemprot. Sini pintu masuk, yang sebelah sana pintu keluar. Cek suhu badan. Nah, itu yang pengunjung pada keluar udah lumayan banyak ya. Soalnya di sini jam 5.30 ditutup tamannya. Gambar macan mah ya. Iya, ha. Ini macan ini. Heri kan bisa apa deh? Dewi. Kamberi kok. Nah, itu di sana juga ada keamanannya, Bapak polisi yang mengamankan tempat ini jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kita akan masuk ke tempat itu ya, ke gedung. Ini di situ juga ada gambar kucingnya. Nah, ini kita akan masuk ke gedung sini ya rekan-rekan ya. Nah, ini tuh di atas 2022 Changhua Festival. Nah, ini seperti ini, banyak sekali tumbuh-tumbuhan bunga. Ini ada pohon bonsai. Sangat bagus sekali ini bonsai ya. Nggak tahu harganya berapa. Pasti ini mahal. Parkir mana? Prabu.
butuh aku lebih cah saya lagi nggak apa barat tak tarik Nah, ini juga ada kambing domba ya di depan itu. Ini kambing dombanya mantap sekali, teman-teman. Tanduknya itu ada dua, yang ini sebelah sini ya. Yang satu tanduknya agak-agak kuning, terus satunya lagi ini hitam agak abu-abu. Ya beginilah ya rekan-rekan keadaannya di dalam seperti tadi. Ini kita akan keluar keluar di tempat yang lain, coba kita di luar seperti apa. Nah, di depan situ lapangannya, di depan situ. Nah, terus sebelah sana juga itu ada panggung buat pentas. Heri mlebu rong jar. Heri wis mlebu. Wis mlebu? Yo. Leleng. Yo. Muter sik, tuku tahune kerie apa? Pasar mulai. Apa langsung saiki? Yes. Nah, ini rekan kita satunya lagi baru datang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pitu karena aku berarti. Mau pitu. Riko orang bocek. Riko gak bocek. Enggak, aku sih pengen nyoting ini sih. Enggak. Wah, enak suang nongkono guys. Ini kita akan mencari tempat yang lain. Pandangannya seperti apa? Biar lebaran-lebaran kau nenek wong kerja sian. Nah, yang sebelah sini juga ada perusutan buat anak-anak kecil. Itu yang sebelah sana ada toilet. Nah, terus ini di sini tempat bunga-bunganya bagus banget ya. Mantep bunganya merah merona. Nah, terus ini juga ada tulisannya buat foto spot foto. Ini ada tempat rumah-rumahan ya buat jalan. Oh, enak ya. Nah, kita akan ke sebelah sana. Wit-witannya api renek godongnya. Kacang godong kan ada contong. Kacang godong dicontongnya contong. Kita berkat. Orang gambar ke kafe gini ya. Yuh, ben kono isek nek kebu. Kok gilek ngarani? Sound sip. Ini ada ibu-ibu foto. Apa gilek ngarani jar? Ada gitu nih. Sound sip. Nah, ini sebelah kita juga banyak bunga-bunga yang lagi pada mekar, lagi pada bagus-bagusnya.
Terus di situ juga ada patung apa kayak kerbau lek ngarani ya, nek gak salah kerbau itu patungnya. Ini bagus banget ya. Nah ini kalau yang depan ini apa, bunga kertas ini, kembang kertas. Bagus ini warna-warni. Ini ada yang merah banget, terus ini merahnya nggak seberapa. Yang di tengah sana ada ungu tapi dikit ungu, warna ungunya. Kalau yang ini yang di sebelah bagian belakang ya, yang di deket kolam itu, nanti kita video selanjutnya kita lanjut di part yang kedua ya. Ini soalnya kalau diterusin panjang banget videonya. Langsung aja teman-teman, nanti tunggu video selanjutnya di part yang kedua.